Surat An-Nisa muka surat 177 ayat 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجوى صدقة أو معروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها
محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah سورة النساء ayat 111 ومن يكسب ومن nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah atau idgham naqis dibaca dengan demung qadar panjang dua harakat wa mai wa mai yaksib ya kaf mati tayak hamas maksudnya mendesus atau mengeluarkan angin yak yak sib isman sib qalqalah sughra yakni melantun yang kecil sib isman al-samati wa is hamas hamas mendesus atau mengeluarkan angin ma fa innama tanwin bertemu fa tanwin bertemu fa ikhfa hakiki dibaca dengan demung qadar panjang dua harakat isman isman fa innama nun yang bertasydid atau sabdu wajibal gunnah atau idgham bi gunnah musyaddadah dibaca dengan demung qadar panjang dua atau tiga harakat fa in nama min alif satema man asli mutlaq selain pada ma asli mutlaq mad zati mad tabi'i mad asas yak sibuhu ya kaf mati tayak hamas yang mendesus atau mengeluarkan angin sibuhu ala hu ala hu hadami temu ain maksilah qasirah maksilah qasirah dibaca beberapa harakat dua harakat ala lam datela
mad asli sunai dibaca dua harakat, dua harakat. Nafsi nunfa mati mati atau naf hamas mendesus atau mengeluarkan angin naf. Jim kecil di atas ha. Waqaf jais, yani harus berhenti. Sihi waka diwasalkan, sekiranya diwasalkan ha dhamir temu waw maksilah qasirah. Maksilah qasirah ada berapa huruf? Ya, yang paling banyak hari maksilah qasirah. Huruf dia apa? Selepas bila ha dhamir. Ada 27 huruf ya. Selain pada alif. Selain pada alif, maksilah qasirah. Yang maksilah tawilah satu je. Ha dhamir dengan alif. Tu maksilah tawilah. Panjang dia pun lain. Maksilah tawilah panjang dia 4 atau 5 harakat. Maksilah qasirah panjang bacaan dia 2 harakat sahaja. Beza dia maksilah tawilah 4 atau 5 harakat panjang bacaan dia, maksilah qasirah 2 harakat saja. Huruf dia banyak. Huruf dari 27 huruf selain pada alif. Waka mad asli mutlak. Nallah alif lam harfun jalalah tafkhim. Tafkhim maksudnya tebal. Alif lam harfun jalalah tafkhim, baca dua harakat, dua harakat. Alima lam ya mati tali, lam ya mati wahli. Ha? Mad asli mutlak ya. Ha. Lin bagi hati aja ya. Ya mati dahulunya bari atas, waw mati dahulunya bari atas tu lin. Kalau ya mati dahulunya bari bawah, mad asli mutlak. Alif mati dahulunya bari atas, mad asli mutlak. Waw mati dahulunya bari di hadapan, mad asli mutlak. Mad asli mutlak ada berapa huruf? Ya. 3 huruf ya. Mad asli mutlak ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Huruf lin dua huruf. Apa dia? Huruf lin. Ya dan waw. Alif tak ada ya? Man hakima, man hakima. Tanwin baris dua bertemu ha. Izhar halqi dibaca dengan terang atau nyata. Aliman hakima, aliman hakima. Dia terus je, dia tak dengung eh. Man tu terang, nyata. Huruf izhar halqi ada apa? Ya, enam. Apa dia? Alif, ha, ain, ghin, kha, lagi apa? Ini ada, ha, qaf, okey, qaf ra'i kha, ha, ha pedas satu, ha sanggul satu, ya, ingat tu, ha, dua-dua izhar. Nak sebut, nak sebut, hamzah ha, ain ha, ghin kha, hamzah ha, ain ha, ghin kha, enam huruf izhar halqi. Haki kafia mati waki mad asli mutlak. Ma hakima mad iwad, apa maksudnya? Mad tukar atau ganti ya. Man ditukarkan pada ma ketika waqaf. Kalau wasal tetap di man ya. Ketika waqaf ditukarkan pada ma. Hakima apa harakat? Dua harakat. Sekian, wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surah An-Nisa ayat 111. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuk menjadi balak bencana yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui, lagi amat bijaksana. Ayat 112. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu dosa, kemudian ia menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah memikul kesalahan berbuat dusta dan melakukan dosa yang amat nyata. Ayat 113. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad. Penjelasan 156. Dengan memberitahu kepadamu melalui wahyi akan perbuatan jahat mereka dan menunjukkan kepadamu perkara yang benar. Nescaya berhasillah cita-cita segolongan daripada mereka yang bertujuan hendak menyesatkanmu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran serta hikmat pengetahuan yang mendalam. Dan telah mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah limpah kurnia Allah kepadamu amatlah besar. Ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Ayat 115. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah, sudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Dan pada hari akhirat kelak, kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat 117. Apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanya berhala-berhala, yakni makhluk-makhluk yang lemah. Dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Ayat 118. Yang telah dilaknat oleh Allah dan yang telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian yang tertentu untuk menjadi pengikutku. Ayat 119. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Penjelasan 157. Menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya, bahawa ciptaan Allah yang dimaksudkan di sini ialah agama Allah, iaitu agama Islam, kerana Islam ialah agama yang sesuai dengan tabiat semula jadi, iaitu fitrah manusia yang sentiasa cenderung kepada mencari kebenaran beserta dengan dalil-dalil dan buktinya.
Tafsir Al-Maraghi 560-61 dan Tafsir Al-Qasimi 515-68. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Ayat 120. Ia, yakni syaitan, sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain melainkan tipu daya semata-mata. Ayat 121. Mereka itu tempat akhirnya ialah neraka Jahannam, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Ayat 122. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, okay.